Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ananda Mirza Emerald. Dan di kesempatan kali ini aku akan memberikan tips ya kepada kalian, gimana sih caranya untuk mengubah atau mengganti wallpaper smartphone yang ada pada game Roblox Car Driving Indonesia. Nah, jadi buat kalian yang bosan dengan tampilan smartphone di Roblox Car Driving Indonesia yang tampilannya kalau default itu warnanya hitam doang ya, atau bahkan ada yang sempat ngebug itu warnanya putih gitu. Ya, jadi ini adalah mungkin video yang tepat buat kalian. Jadi tutorial gimana caranya untuk mengganti wallpaper atau background yang ada pada smartphone di game Roblox Car Driving Indonesia. Oke, langsung saja kita ke inti videonya. Oke, yang pertama kita harus masuk ke websitenya Roblox, roblox.com ya, seperti ini kurang lebih tampilannya. Lalu kemudian kita akan pergi ke create yang ada di sini. Kita klik. Oke, nah lalu kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada seperti Roblox Creator ya, Creator Dashboard. Di sini kita akan pergi ke tab atau bagian marketplace. Kita klik di sini. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini ada banyak, ada models, plugins, audio, font, image, mesh, dan videos. Kita akan pergi ke bagian image, teman-teman. Kita klik. Nah, di sini akan muncul banyak sekali foto atau gambar yang bisa kalian gunakan pada yang bisa kalian pasang ya pada smartphone di game Roblox Car Driving Indonesia kalian. Nah, di sini ada banyak sekali ini gambar ya teman-teman, bukan model 3D, ini gambar dia modelnya kalau nggak salah PNG atau JPEG gitu ya formatnya. Nah, di sini kalian bisa cari sendiri, mungkin teman-teman mau nyari apa, semisal Jerry gitu ya, Tom and Jerry gitu. Nah, di sini juga nantinya akan muncul. Nah, tuh ada banyak ya. Di sini random sih, atau mungkin kalian mau cari meme gitu kan, yang lucu-lucu gitu kan. Nah, di sini ada banyak sekali meme-meme ya, seperti skeleton, kemudian ya yang seperti ini ada kucing, gambar kucing juga, kemudian ada meme ya seperti ini gitu kan. Ada banyak sekali. Nah, di sini tadi saya udah sempat menyimpan beberapa di antaranya, ada Tom and Jerry, kemudian meme ini, terus ini juga kucing, terus juga ini hewan capybara. Oke, kita langsung aja, ini teman-teman tinggal buka ya seperti biasa, klik kiri atau klik kanan, buka link di tab baru, open in new tab gitu ya. Nah, setelah itu kita, misal saya contoh yang ini deh, capybara gitu kan. Saya ingin gambar ini akan saya pasang di smartphone di game Roblox Car Driving Indonesia. Gimana caranya? Kita pergi ke sini, ini ke URL-nya ya di browser kalian. Nah, kemudian kalian copy angka ini ya. Jadi setelah aset garis miring itu ada angka teman-teman. Teman-teman copy angkanya saja ya, oke. Okay? Salin atau Ctrl C buat teman-teman yang main di Apple mungkin ya, atau ya Mac gitu ya. Bisa teman-teman pakai Command C ya kalau nggak salah. Nah, terus kemudian teman-teman copy ini, teman-teman buka notepad. Nah, ini di sini tadi saya sudah nyimpan banyak sekali wallpaper yang menarik-menarik ya. Mungkin nanti akan saya share ini semua di kolom deskripsi di bawah. Nanti akan saya share ya. Jadi teman-teman bisa pakai langsung. Ya, oke teman-teman, kita sudah ada di dalam game-nya. Ini game Roblox Car Driving Indonesia. Kemudian kita akan buka smartphone kita yang ada di dalam game ini ya. Kita bisa menekan yang ada di pojok kiri atas ini, telepon, atau kalau teman-teman main di PC atau di laptop, kalian bisa menggunakan shortcut, tombol shortcut itu tombol huruf K. Oke, nah di sini ini wallpaper yang kemarin saya sempat pasang ya, saya coba-coba. Oke, kemudian mungkin tampilan smartphone teman-teman masih warna hitam atau putih ya di background. Ini kita langsung aja buka pengaturan, kita klik pengaturan, kemudian kita scroll ke bawah, kita slide. Nah, di sini terdapat kertas dinding
Atau mungkin teman-teman kalau settingan Robloxnya di bahasa Inggris gitu kan, itu wallpaper ya. Ini karena saya settingannya bahasa Indonesia jadi kertas dinding, kemudian kita ketik di sini. Nah, ketik di sini. Apa yang diketik? Yang diketik adalah kode yang tadi teman-teman sempat copy atau teman-teman sempat salin gitu kan. Nah, itu tadi gunanya saya menyimpannya sementara di notepad tadi. Nah, mana tadi? Oke, ini sebentar. Oke, kita paste di sini, kita tempelkan. Nah, setelah itu kita langsung aja tekan tombol bulat yang ada di bawah tengah ini, dan ini dia, wallpapernya sudah terpangsa. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton.